Warga Pengangon Domba menemukan sesosok mayat tanpa identitas di aliran irigasi Desa Dawuan Barat, Kecamatan Cikampek, Kabupaten Karawang. Pengangon domba tersebut langsung melaporkan ke pihak kepolisian Mapolsek Cikampek. Petugas langsung melaporkan peristiwa tersebut ke tim identifikasi Polres Karawang dan langsung memeriksa kondisi korban. Saat diperiksa, korban tewas tersebut mengalami sejumlah luka memar dan adanya jeratan di leher korban. Menurut Kapolsek Cikampek, korban ditemukan oleh pengangon domba pada Minggu siang dan melaporkan kepada warga dan melaporkan ke pihak kepolisian. Tim identifikasi dari Polres Karawang langsung membawa korban yang diduga korban pembunuhan atau korban begal ke Rumah Sakit Umum Daerah. Tadi kita menerima informasi ada temu mayat ya, diperkirakan sekitar jam 12.30-01. Yang mana penuh pertama adalah orang yang sedang melakukan angon domba, ya, angon domba. Ketika si pengangon domba itu kok kambingnya arah ke mayat tadi, sehingga dengan adanya menemukan mayat tadi, si pengangon domba ini melaporkan kepada warga dan akhirnya memberikan informasi kepada kita. Dari Karawang, Jawa Barat, Yusman melaporkan.